dituding sempat punya hubungan terlarang dengan ayah angkatnya, Syahrini gak mampu ngelak saat diminta lakukan ini, tiap ke Belanda. Seorang pria yang mengaku ayah angkat dari istri Reino Barak bernama Lawrence itu kembali menguak masa lalu dari Syahrini. Pasalnya ia mengunggah video lawas milik sang penyanyi di akun sosial medianya tanpa diketahui apa maksudnya tersebut. Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya Aisyah Rani. Sebagai informasi, keduanya pernah membentuk duo Gelis sebelum sang Ijaz terjun ke musik pop pada tahun 2007 silam. Lawrence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talenta. Ya, tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu mampu menaklukkan berbagai genre musik, serta terjun ke dunia akting. Princess Syahrini multi-talent, ujar Lawrence di Instagram. Happy birthday sang putri, ujar pria yang menggunakan nama akun Leo HK itu di Instagram. Pria bernama Lawrence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini. Ia menceritakan pertemuan dengan sang Inces terjadi di sebuah hotel kawasan Belanda pada tahun 2016 silam. Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Lawrence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat karena dia adalah ayah dari temannya, maka Syahrini menghormati hal tersebut. Saya berteman dengan anaknya sejak tahun 2015, kenal di Jakarta dia sama suaminya, ungkap Syahrini mengawali kisahnya dalam acara Perspektif di Metro TV. Kata si Papa Lawrence nih, bilang Syahrini, Lawrence itu sudah seperti sister kamu, anggap saya bapak kamu. Jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa, anggap saya papa angkat kamu, imbu Syahrini. Menolak lupa kepribadian Syahrini dikulitik lagi oleh netizen, Reino Barak curiga Syahrini memakai ini. Setelah diisukan cerai, rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terus disoroti oleh netizen. Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami, Reino Barak lewat media sosial pribadinya. Namun siapa sangka setelah diterpa isu tak sedap mengenai kabar perceraiannya yang diduga akan segera terjadi. Kepribadian buruk lantun laku sesuatu itu seakan disayat kembali oleh netizen. Mengutip dari Instagram @jonglywillneverday, beberapa bukti bila hubungan Syahrini dengan Reino Barak mulai merenggang diungkapkan secara detail. Tak hanya itu, bahkan diduga Syahrini telah memakai ilmu hitam demi memikat mantan kekasih Luna Maya itu. Di tengah banyaknya isu tidak sedap yang menyeret nama baik dan juga rumah tangga Syahrini, akun tersebut ini kembali mengunggah sebuah video lawas pernyataan Reino Barak soal pernikahannya. Lelaki pengusaha itu belak-belakan menyebutkan jika ia tak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat. Pasalnya Reino Barak berharap jika pernikahannya dengan Syahrini tersebut tak perlu terburu-buru. Saya awalnya nggak ada rencana, terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat, ucap Reino Barak. Diketahui Reino Barak memutuskan menikahi Syahrini setelah ia meninggalkan mantan kekasihnya Luna Maya. Bahkan kabar pernikahan Reino Barak ini juga sempat menghebohkan publik, lantaran banyak yang menduga jika wanita yang akrab disapa Inces itu mendukung Luna Maya. Terlebih Syahrini dan Luna Maya merupakan teman dekat, bahkan beberapa kali mereka tampak akrab seakan sudah saling mengenal satu sama lain. Alhasil banyak netizen yang berspekulasi jika penyanyi dengan judul sesuatu ini TMT alias teman makan teman. Terlepas dari itu, Reino Barak juga menyinggung mengenai aura gelap yang dirasakan dalam unggahan tersebut. Namun mengejutkannya, pengakuannya ini seolah menyorot atas adanya mengenai ilmu hitam. Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya, kok kayaknya ada something is wrong dan kayaknya itu gelap banget, jelas Reino Barak. Namun demikian, unggahan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan yang dikatakan oleh Reino Barak tersebut. Sehingga tak sedikit netizen yang berspekulasi bila sang istri Syahrini menggunakan ilmu hitam agar Reino Barak lengket terhadapnya. Sebagai informasi tambahan, belakangan ini kehidupan Syahrini seolah tak ada habisnya menjadi buah bibir oleh netizen.
Selain isu miring perceraiannya, Syahrini juga diserang dengan isu miring lain, seperti halnya soal kehidupan mewahnya. Seakan semua kebukaan Syahrini dikuliti, banyak netizen yang menuding dengan dugaan menjadi simpanan, memiliki anak, pakai barang KW, hingga diduga semua barang miliknya hanyalah sewaan, bukan milik sendiri. Video Syahrini tangkup pria bule telanjang dada bikin gempar, astaga istri soleha. Di tengah hebohnya video syur Reski Aditya dan Zikri Daulay, video Syahrini pangku-pangkuan bersama pria di sebuah klub kembali diperbincangkan. Syahrini yang melabeli dirinya wanita soleha ternyata pernah pangku-pangkuan bersama seorang pria telanjang dada di sebuah klub malam. Di tengah hebohnya video syur Reski Aditya dan Zikri Daulay, video tersebut pun viral. Berdasarkan video yang diunggah YouTube Andy Fong, saat itu Syahrini yang masih single dan belum berhijab sedang manggung di Colossum Club, sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Syahrini tampil seksi mengenakan dress mini gabungan warna kulit dari tampilan rambut digerai. Di tengah penampilannya datang seorang pria bule dengan pakaian proyek, memintanya duduk di kursi yang berada di tengah panggung. Laki-laki itu meminta Syahrini melihat tariannya, kemudian laki itu mengangkat kedua tangan Syahrini dan juga sempat menyentuh bagian samping dada hingga perut istri Reino Barat tersebut. Setelahnya pria itu duduk di pangkuan Syahrini dengan posisi saling berhadapan dan membelakangi. Saat pria itu duduk membelakanginya, ia pun membuka kaosnya dan mengarahkan tangan Syahrini untuk menyentuh bagian dada. Syahrini hanya tertawa dan beberapa kali tampak terkejut melihat aksi pria tersebut. Ternyata penampilan itu khusus untuk memberinya kejutan ulang tahun. Meskipun video Syahrini pangkuan bersama pria telanjang dada sudah 7 tahun lalu, warganet dilansir dari Instagram @wangdedanuofficial99 tetap terheran-heran dengan kelakuan istri Reino Barat tersebut. Astaga beneran Syahrini itu, kata netizen. Setelah dua video Syahrini coba kirim ke Reino Barat, imbu netizen lain. Wow, istri soleha di jamah manja, timpal netizen. Wah, wanita soleha, sambung netizen lainnya.